Hasbuna Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pecinta zikir, pecinta salawat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian, pelajaran berkenaan dengan sebuah doa untuk menyembuhkan penyakit sihir dan melindungi diri dari kejahatan ahli sihir. Bahkan dengan doa ini dapat menghancurkan ahli sihir yang menyerang kita biiznillahi ta'ala. Di dalam kitab Al-Mujarabah pada bab menolakkan sihir, ada sebuah doa yang masyhur di lisannya para alim ulama, ahli-ahli hikmah. Doa ini dibacakan cukup 3 kali di malam hari ataupun di siang hari untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari kejahatan, kezaliman, tukang sihir, tukang santet. Di sebuah rumah yang membaca, yang melazimkan membaca doa ini walau hanya dengan 3 kali di setiap malam, rumah tersebut tidak akan pernah sampai penyakit sihir yang dilemparkan oleh ahli sihir. Keluarga di dalam rumah tersebut aman dari buhul-buhul sihir yang dibawa oleh tukang sihir. Bahkan sekiranya ada ahli sihir, ada dukun santet yang ingin menyantet rumah tersebut yang ada membaca akan doa ini 3 kali di setiap malam, penyakit tukang santet tersebut akan terbalik kepadanya. Tamsilan seperti orang melemparkan bola di atas dinding, bola tersebut akan terpantul ke atas dirinya. Kalau sekiranya orang yang sedang sakit, telah lama sakit guna-guna, hendaknya dibaca, diistiqamahkan akan doa ini 7 kali, 11 kali hingga 21 kali di setiap malam, yakinlah setelah 7 hari yakinnya akan sembuh biiznillahi ta'ala. Dan dukun yang menyerangnya, yang mengirim penyakit ke atasnya, yang mengirim jin peliharaan dukun tersebut ke atas orang yang membacakan ini, dukun tersebut akan sirna, akan menuai kerugian yang amat besar biiznillahi ta'ala dengan wasilah daripada doa yang sangat karamah ini. Bunyi doa yang dimaksud, bismillahil azimisyan syadidil burhan masya allahu kana habsun habis min hajari yabis wa shihabin qabis Allahumma radadatu aynal a'ini alaih wa fi ahabbin nasi ilaih wa fi kabidihi wa kulliyatihi raqiqa wa azumun daqiqa fi malihi yaliqa farja'il basara hal tara min futura tumma raja'il basara karrataini yang qaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasira. Bismillahil azimisyan syadidil burhan masya allahu kana habsun habis min hajari yabis wa shihabin qabis Allahumma radadatu aynal a'ini alaih wa fi ahabbin nasi ilaih wa fi kabidihi wa kulliyatihi raqiqa wa alumun daqiqa fi malihi yaliqa farja'il basara hal tara min futur thumma raji'il basara karrataini yang qaliba ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir, yang maknanya
dengan menyebut nama Allah yang kedudukannya begitu agung, yang argumentasinya begitu kokoh. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Sebuah penjara yang akan mengurungnya dari batu yang keras dan kering, meteor yang panas dan menyala. Ya Allah, aku tolak segala kejahatan mata, kejahatan sihir yang bikin mudarat atasnya. Kembalikan kejahatannya mengenai dirinya dan orang-orang yang dia cintainya. Jadikanlah hatinya dan juga ginjalnya menjadi tipis yang akan diserang penyakit. Jadikanlah tulang-tulangnya rapuh. Kirimkan juga mudarat pada harta dan kekayaannya. Maka ulangilah penglihatan engkau. Lalu apakah engkau temukan? Kepada ciptaan Allah ini ada yang buruk. Kemudian ulangi lagi lah pandangan tersebut. Niscaya akan berbalik pandangan itu kepadamu di dalam keadaan hina dan tertunduk. Ketika kita melihat akan makna daripada doa ini, sungguh sangat mengerikan. Walau mengerikan, sepantasnya dukun santet, ahli sihir yang suka mendzalimi orang lemah, sepantasnya menerima akan akibatnya. Sekiranya yang telah lama, walaupun sudah tahunan, mengalami sakit guna-guna, disantet oleh dukun santet, membacakan doa ini dengan bilangan yang banyak hingga mencapai 41 kali ataupun 70 kali serta meniatkan membalikkan penyakit yang telah dikirim kepada kita kepada si pengirimnya, walaupun kita tiada mengetahui siapa yang mengirimnya, kita niatkan, ya Allah, dengan hak saya baca doa ini, dengan karamah doa yang saya baca ini, jadikanlah sebuah kekuatan yang dengan kekuatan ini penyakit yang telah dikirim kepada saya, jin sihir, jin peliharaan, ahli sihir yang telah dikirim kepada saya hingga berbalik kepada dirinya, maka dukun, ahli sihir yang telah mengirimkan jin kepada kita, lihatlah, dia akan mendapatkan kerugian, kehinaan yang amat nyata, kehancuran di depan matanya. Barang siapa yang beristiqamah membacakan doa ini setiap malam dengan bilangan 3 kali ataupun 7 kali, niscaya di sekelilingnya, di sekeliling rumahnya akan ada sebuah benteng yang tiada terlihat. Benteng itu sangat kuat, tiada satu dukun pun yang sanggup menembus akan benteng tersebut dengan ilmu mereka. Sekiranya doa ini dibacakan 7 kali, 11 kali ataupun 21 kali ataupun 41 kali. Di setiap kalinya ditiup ke dalam air 1 gelas. Airnya diminumkan kepada orang yang telah lama kena penyakit santet, kena guna-guna. Malam ini dibuatkan air, malam besok dibuatkan lagi, lusa dibuatkan lagi. Lihatlah setelah seminggu, walaupun penyakitnya sudah tahunan, dia akan sembuh biiznillah ta'ala. Penyakit sihir yang ada di dalam badannya akan sembuh, dan ahli sihir yang menyantetnya akan binasa biiznillah ta'ala. Sungguh doa ini amat besar karamahnya untuk melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayangi dari kejahatan, kezaliman dukun santet, ahli sihir biiznillahi ta'ala. Kita cukup membacanya 3 kali ataupun 7 kali di setiap malam, dan niat untuk mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, perlindungan di atas kejahatan ahli sihir. Niscaya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita terlindungi daripada kejahatan ahli sihir, keluarga kita terlindungi dari kejahatan ahli sihir. Sekiranya ada dukun santet yang menyerang kita, dia akan mendapatkan kerugian yang amat nyata, kehancuran di depan matanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.